Nama saya Dr. Madesri Satyawati, tempat tanggal lahir saya lahir di Denpasar, tanggal 18 Maret 1971. Ini. Fakultas Ilmu Budaya, jadi kami berempat nanti berencana akan membawa Fakultas Ilmu Budaya itu memang pada basicnya pada kebudayaan dan bahasa tentunya. Kami berharap di Fakultas Ilmu Budaya nanti akan lahir pusat unggulan inovasi yang berkaitan bahasa dan budaya itu. Nah, jadi kedepannya Fakultas Ilmu Budaya tentunya akan ikut berperanan dalam berbagai hal yang memang menunjang Universitas Udayana yang akan ke World Class University nanti. Sudah. Jadi kami memiliki yang namanya pusat kajian lontar. Dan kami juga memiliki beberapa pusat-pusat yang sudah kami rintis sebelumnya bekerjasama dengan universitas di luar negeri. Salah satunya Universitas Australia National University. Sudah. Ya, betul. Yang nanti tentunya berkaitan dengan bahasa dan budaya, karena kami di Fakultas Ilmu Budaya memiliki dua hal. Yang pertama budaya, yang kedua adalah bahasa. Akan keduanya nanti dibuat sebuah pusat kajian yang memang mewadahi disiplin ilmu semua dosen yang ada di sana. Banyak hal tentunya yang akan kami persiapkan. Salah satunya kami harus mempersiapkan berbagai hal terkait dengan pengembangan bahasa. Satu, untuk dokumentasi bahasa tentunya kami harus memiliki lab-lab yang memang yang memang menunjang bagaimana caranya kami mendokumentasikan bahasa. Salah satunya adalah lab fonetik, lab untuk misalnya lab untuk mendokumentasikan bahasa itu sendiri, membuatnya dalam digitalisasi. Itu salah satunya. Baru sampai di situ kami berpikir, tetapi ada beberapa hal yang mungkin belum bisa kami ceritakan ya nanti, karena takutnya terlalu banyak berjanji ya, tapi nanti, tapi banyak hal yang memang akan kami siapkan untuk itu. Mohon maaf.